bahwa di sini Sully telah dibunuh oleh sisi jahat yang ada dalam dirinya. Hi guys, I'm Yusul Kim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat dan pastinya semangat menjalani hari ini. Jadi today kita akan membahas tentang teori dari Goblinnya Sully. Jujur aku merasa agak merinding saat memecahkan teori dari Goblin, karena semua rasa sakit yang dirasakan oleh Sully itu tertuang langsung ke dalam lagu dari Goblin. Dan di MP dari Goblin, dia itu udah kayak ngasih kita sebuah clue atau petunjuk, di mana petunjuk tersebut itu mengarah terhadap kematian atau bunuh diri yang dia lakukan. Seperti biasa dalam memecahkan sebuah teori, aku akan ngebagi menjadi beberapa poin. Khusus untuk lagu Goblin, aku akan ngebagi menjadi 2 poin aja. Yang pertama adalah aku akan ngejelasin judulnya, kenapa judulnya Goblin, apa maknanya. Lalu di poin yang kedua adalah aku akan menjelaskan makna dari setiap scene dan langsung menghubungkannya dengan tiap lirik dari lagu Goblin. Tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Wait, sebelum kita masuk ke topik pembahasan, aku mau minta dukungan dari kalian semua untuk you don't forget to subscribe my channel, like and comment this video. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di @yusril_asri_mahendra. Gamsahamnidah. For the first, kita akan mulai dari judulnya. Kenapa judulnya Goblin? Apa maksudnya? Apakah itu mengarah ke sebuah drama Korea? No, big no. Jadi Goblin itu merupakan bangsa peri atau makhluk supernatural yang aneh, kerdil, nakal, dan bahkan terkadang jahat. Mereka itu punya berbagai kemampuan, temperamen, dan penampilan. Lalu apa sebenarnya makna dari Goblin dengan kehidupan Sully? Jadi di lagu ini Sully akan menceritakan bahwa dirinya itu seperti Goblin, dikarenakan ia adalah orang yang unik dan berbeda dari yang lain. Apa keunikannya? Itu aku akan jelasin nanti. Catat untuk poin pertama bahwa Sully adalah orang yang unik. Lalu kita next ke poin yang kedua, yaitu kita akan menggabungkan lirik serta makna dari setiap scene yang ada di MV Goblin. Untuk bagian pertama, kalian dapat lihat di sini ada tulisan yang menyebutkan bahwa cerita ini menggambarkan tentang seseorang dengan gangguan dissociative disorder. Jadi apa yang dimaksud dengan gangguan tersebut? Dissociative disorder atau gangguan identitas disosiatif atau lebih dikenal dengan kepribadian ganda merupakan situasi yang sangat rumit banget, dikarenakan penderitanya akan memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda-beda dan bergantian mengambil alih kesadaran individu yang mengalaminya. Ini bukanlah hal yang dapat dianggap remeh karena dapat mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol atas pikiran, memori, hingga kesadaran atas identitasnya. Di EP ini kita diberitahu bahwa Sully itu mengidap yang namanya dissociative disorder, dan ini yang menyebabkan dirinya itu punya kepribadian ganda, gak hanya 2 tapi 3 sekaligus. Dan kita next, di sini kita lihat bagian dari pembukaan video di mana Sully seperti tengah memberitahukan kepada kita semua tentang derita yang ia hadapi, apa maknanya. Jadi di sini Sully mengatakan mereka muncul secara tiba-tiba. Maknanya adalah kepribadiannya yang lain itu akan muncul secara tiba-tiba, satu waktu yang gak terduga. Mereka bisa muncul kapan aja, baik saat dia sedang melamun, terbawa suasana, atau bahkan saat dirinya sedang bekerja. Dan akibat hal ini, ia merasa sangat heran banget. Ia bertanya-tanya, apakah itu emang benar-benar aku gitu? Siapa sih sebenarnya aku sebenarnya? Apakah aku melakukan yang namanya kesalahan? Di sini ia merasakan seperti orang yang aneh banget, ia kehilangan dirinya, dan pasti kondisi ini sangatlah gak nyaman banget dan membuat diri nya sangat menderita. Ia nggak ingin merasakan hal itu lagi, sehingga ia pernah berpikir untuk mengakhirinya. Apa yang ia akhiri? Ia bertanya lagi, inikah akhirnya? Well, ia saling mempertahankan. Apa dan siapa yang saling mempertahankan? Tahan dulu, kita akan bahas di akhir video. Kita next. Setelah itu, ia akan menyalakan lilin dengan menggunakan korek api. Dan di situ juga ada cake yang bertuliskan porcelain. Ini bukan hanya sekedar properti doang, tapi ini punya arti yang sangat dalam. Dan aku akan jelasin. Pertama adalah korek. Satu pohon itu dapat membuat jutaan batang korek, tapi satu batang korek itu dapat membakar jutaan pohon. Maknanya adalah satu pikiran negatif itu dapat membakar semua pikiran yang positif. Hal ini merepresentasikan tentang bagaimana Sully yang karena satu keburukannya menghilangkan segala kebaikannya. Dan inilah yang membuat dirinya dibenci oleh banyak orang. Lalu ada kue dan 3 lilin dengan warna yang berbeda. Apa maknanya? Kue itu diibaratkan dengan kehidupan Sully, dan 3 lilin yang berbeda warna itu menggambarkan harapannya. Mungkin di sini banyak yang berpikir bahwa 3 lilin itu menggambarkan kepribadian dari Sully. Namun setelah aku analisa lagi, 3 lilin dengan warna yang berbeda merupakan simbol tentang harapan dari Sully. Lilin dengan warna kuning itu bermakna bahwa dia ingin merasakan yang namanya kehangatan dan semangat untuk menjalani kehidupan. Lalu lilin dengan warna pink itu menggambarkan tentang sisinya yang feminim yang ingin merasakan kasih sayang. Dan terakhir adalah warna biru. Itu menggambarkan dirinya yang ingin merasakan kedamaian
serta sifatnya yang melankolis. Perlu kalian tahu juga bahwa warna ini dapat memberikan efek yang menenangkan di saat orang sedang mengalami stres atau mengalami gangguan kecemasan. Itu untuk bagian openingnya doang, dan di bagian MV serta lirik dari lagu ini kalian akan dapat menemukan banyak hal yang mengarah kepada kematian dari Sulit. Dapat kalian lihat di sini bahwa Sulit telah menyalakan lilinnya yang berwarna kuning, dan di sini kalian dapat lihat muncul titel Goblin pertama, The Character of Sulit. Maknanya adalah kepribadian Sulit yang pertama adalah polos, di mana ia ingin dirinya mendapatkan kehangatan, kebahagiaan serta semangat menjalani kehidupan. Kalian dapat lihat bagaimana outfit serta make up-nya, dia bahkan nggak menebalkan alisnya. Mungkin itu terlihat aneh banget, tapi sebenarnya scene ini menggambarkan tentang kepribadiannya yang polos. Lalu dapat kalian lihat bahwa di sini Suli ditarik oleh 3 orang menggunakan sejenis gerobak mainan. Apa maknanya? Suli bersama dengan 3 kepribadiannya, ya seperti orang yang gak berdaya dan tak dapat melakukan apa-apa sehingga mereka dapat membawanya. Coba kalian perhatikan lirik dari Goblin yang udah aku translate ke bahasa Indonesia. Taruh potongan kubus di kepalaku. Apa maknanya? Kubus selalu menyempurnakan dirinya menjadi kubus sejati, menyamakan bentuk dan ukuran sama sisinya. Sebab jika berbeda sedikit saja, ia bahkan dianggap bukan kubus, bisa dianggap sebagai balok, bahkan trapesium. Begitu juga dengan manusia. Manusia selalu ingin menyempurnakan dirinya sehingga ia bisa dihargai dan dihormati oleh orang lain. Begitu juga dengan Suli. Makna dari lirik di atas adalah bahwa orang-orang selalu berpikir bahwa Suli merupakan orang yang sempurna, dan dengan kesempurnaannya itu ia seharusnya nggak boleh melakukan yang namanya kesalahan apapun. Lalu kita next ke lirik yang kedua, yaitu saatnya pergi ke rawa di kehidupan nyata. Apa maknanya? Rawa merupakan tempat kehidupan bagi beberapa makhluk hidup. Ada ikan dan berbagai ekosistem lainnya. Lalu apa maksud dari lirik tadi? Ini berarti bahwa Suli ingin hidup dalam kehidupan nyatanya. Lalu kita next ke lirik berikutnya. Ini bukan hari yang buruk, tidak apa-apa, memang benar aku cukup sakit. Ia memberitahukan kepada kita bahwa ia mendapatkan hari-hari yang buruk, sangat sakit banget rasanya, namun ia harus bertahan dan tetap kuat. Untuk bait pertama ini, dapat kita simpulkan bahwa orang-orang selalu menilai bahwa Suli merupakan orang yang sempurna. Dan di saat Suli melakukan kesalahan, orang-orang menghukumnya. Dan Suli hanya ingin hidup dalam kehidupan nyatanya. Ia memang merasakan sakit, namun ia harus tetap semangat dan optimis untuk menjalani kehidupannya. Pas dia nyanyiin, dan ada orang tiga ini berbisik kepadanya, "I just wanna be with you, I just wanna be with you." Yang artinya adalah, "Aku hanya ingin bersamamu." Dan Suli menyanyikan lirik bahwa hidup itu seperti mimpi bersamamu. Maknanya adalah bahwa 3 kepribadian ini itu terus berbisik kepada Suli dan mengatakan bahwa dia hanya ingin bersama dengan Suli. Dan Suli mengatakan di sini bahwa hidup sama kalian itu kayak mimpi untuk dia. Kalian adalah hal yang gak real, kalian cuma bayangan aku doang. Dan inilah mengapa bahwa Suli mengatakan bahwa hidup bersama mereka itu hanyalah sebuah mimpi. Karena mereka bukanlah hal yang real, dan mereka selalu hidup dalam bayang-bayang Suli. Di sini Suli terlihat tengah bersembunyi, sedangkan 3 orang tadi mencarinya. Ini bermakna bahwa Suli itu selalu bersembunyi dari bayang-bayang mereka, namun mereka seakan-akan terus mencarinya dan hidup dalam pikiran Suli. Dan coba kita lihat makna dari yang dinyanyikan Suli pada bagian ini. Aku ingin membuatmu kenyang, kabur putih hatimu, saya akan menjadi hitam. Semua yang ada di kamarku, apakah Anda merasa ada sesuatu yang salah? Saya di sini. Ini maknanya creepy banget sebenarnya. Jadi di sini, kepribadian ganda yang dimilikinya ini terus membisikkan sesuatu kepadanya bahwa mereka akan mengisi pikiran Suli, mengubah sisi baiknya menjadi sisi yang buruk. Dan tentu dengan hal ini, Suli akan sangat ketakutan banget dan merasakan bahwa ada hal yang aneh dengannya. Perhatikan lirik, apakah Anda merasa ada sesuatu yang salah? Nan yogi nende, saya di sini. Ini memberitahukan kepada kita bahwa di saat Suli ketakutan, bisikan dari kepribadian gandanya itu nggak akan pernah hilang. Mereka selalu bersama dengan Suli. Nan yogi nende. Lalu kita next ke scene berikutnya. Suli menyalakan lilin berwarna pink dan muncul tulisan Goblin 2 The Character of Suli, yang menampilkan sisi cerianya dan merepresentasikan dirinya yang feminin. Kalian dapat lihat outfit yang dipakainya begitu colorful dan eksentrik, dan bahkan dandanannya terlihat so unique banget. Ini memberitahukan kepada kita bahwa di sini Suli ingin menjadi dirinya sendiri, nggak peduli orang berkata apa-apa, ia tetap ingin melakukannya. Lalu dapat kalian lihat di scene ini ada 5 orang tengah berada bersama dengan Suli, 2 orang lainnya di belakang Suli itu tengah bersembunyi, satunya lagi kayak kebingungan. Inilah kenapa dia kayak ngelus rambutnya gini,
dan satunya lagi yang di dekat Sulia ini itu kayak pasrah, dia kayak bengong dan pasrah gitu. Dan satunya lagi dapat kalian lihat bahwa yang berada di orang yang kebingungan tadi itu kayak takut. Jadi sebenarnya 5 orang ini itu memberitahukan kepada kita tentang kondisi Suli saat dirinya kebingungan, ketakutan, pasrah, ingin bersembunyi dari kepribadian ganda yang terus berada di dalam alam bawah sadarnya. Dan ini pasti hal yang sangat menyakitkan banget karena penderitanya pasti merasa bahwa ia adalah orang yang sangat aneh. Dan kalian lihat scene Suli saat berada di kolam, coba perhatikan bayangannya yang ada di kolam, ia melambaikan tangannya. Dan coba kalian perhatikan lirik yang ia nyanyikan, jangan takut pada kucing tanpa bulu, hanya ingin memberitahumu. Jadi kucing tanpa bulu itu juga dikenal dengan nama Spink. Kalian ingat dengan peliharaan atau kucing yang dimiliki oleh Suli? Kucing tersebut adalah kucing tanpa bulu dan itu sangat unik banget. Kenapa di lagu ini ia mengatakan bahwa jangan takut kepada kucing tanpa bulu? Karena banyak orang yang pastinya sangat aneh melihat kucing ini. Mereka terlihat berbeda dengan kucing kebanyakan lainnya. Lalu apa maknanya? Jadi kucing tanpa bulu itu ibarat orang-orang yang punya kelainan. Mereka sangat berbeda dan memiliki gangguan mental. Suli mengatakan bahwa orang-orang nggak seharusnya takut dan menjauhi mereka. Karena mereka sebenarnya hanya ingin hidup bersama kalian, mereka hanya ingin menyapa dan tidak mengganggu kalian. Jadi aku merinding sih sebenarnya jujur lewat lagu ini, sekarang aku tahu alasan kenapa Suli itu memilih kucing Spink dibandingkan dengan kucing jenis lainnya. Jadi kucing miliknya itu ibarat ia sendiri, yaitu berbeda dengan orang yang lain, dan inilah kenapa dia sangat menyukai kucing dengan jenis Spink. Adakah yang sependapat? Komen di bawah ya. Lalu kita next, di sini ada 5 orang yang lainnya itu tengah termenung sedangkan Suli membisikkan sesuatu kepadanya. Dan coba kalian perhatikan terjemahan dari liriknya, capung merah menutupi penglihatan Anda. Jangan khawatir, saya hanya bertanya. Aku menipu kamu, bibir kamu lari ke bawah, kehabisan pasir, semua bagian menggali. Apa makna dari kata-kata itu? Dan sekarang coba kita pahami, yang pertama adalah capung merah menutupi penglihatan Anda. Capung itu punya filosofi yang merefleksikan alam bawah sadar. Jadi capung sering terbang di atas permukaan air dan menimbulkan riak kecil dengan sentuhan lembut di kakinya. Alam bawah sadar manusia juga demikian. Simbolisme capung menyatakan bahwa pikiran bawah sadar memiliki kemampuan untuk membiarkan pikiran yang lebih dalam muncul ke permukaan. Dengan demikian, ini akan membuat kita berpikir lebih dalam, berusaha menyelami lipatan-lipatan ingatan dan mencoba untuk merenunginya. Riak yang ditimbulkan oleh kaki capung saat terbang hanyalah di permukaan saja. Ini bermakna bahwa untuk memahami segala sesuatu, kita harus berani menyelam lebih dalam untuk memahami sesuatu, terutama diri sendiri. Kita udah tahu makna dan filosofi dari capung. Dapat kita simpulkan di sini bahwa alam bawah sadar Suli itu telah menutup pikirannya. Lalu dia bilang, aku menipu kamu, bibir kamu. Siapa yang berkata demikian? Kepribadiannya yang lain dari alam bawah sadarnya. Bibir itu melambangkan kepribadian. Jadi dapat kita tahu bahwa di sini kepribadiannya yang lain yang berasal dari alam bawah sadarnya telah memperdayai dia. Sehingga ia harus lari ke bawah atau menggali dan menyelami alam bawah sadarnya untuk mengenali dirinya lagi. Karena ia sebenarnya telah kehilangan jati dirinya sebagai makhluk sosial. Pasir itu ibarat manusia sebagai makhluk sosial yang tak bisa hidup terpisah dengan manusia yang lain. Jika terpisah, seseorang bahkan tak mengenalinya lagi. And kita next ke scene berikutnya. Di sini Suli menyalakan lilin berwarna biru di mana ia ingin mengharapkan ketenangan dan kedamaian selalu menyertainya di tengah gangguan kecemasan yang ia hadapi. Dan kalian lihat ada tulisan Goblin 3 The Character of Suli. Kepribadiannya yang terakhir adalah sisi buruknya. Evilnya Suli itu telah terkurung di penjara bawah tanah. Penjara itu ibarat bahwa sisi buruknya ini telah lama berada dan terkurung di alam bawah sadarnya. Dan suatu hari, sisi buruknya akan keluar dari alam bawah sadarnya dan memberikan dampak yang buruk baginya. Kalian dapat lihat di sini bahwa Evilnya Suli telah lolos dari penjara bawah tanah dan tengah memasuki rumah Suli. Rumah itu ibarat kehidupannya Suli dan dapat kalian lihat bahwa warna akibat efek malam itu terlihat seperti biru atau keungu-unguan. Ini bermakna bahwa di saat Suli sedang dalam kedamaian di kehidupannya, si Evilnya ini akan tiba-tiba muncul dan lihat bahwa dia bersama dengan gengnya memasuki rumah Suli dan mengetok pintu Suli. Dan apa yang ia lakukan? Ia membunuh Suli. Kalian dapat lihat di sini bahwa Suli itu tengah tertidur bersama dengan 2 orang. 2 orang ini merepresentasikan tentang 2 kepribadian yang ada pada dirinya. Sedangkan kepribadiannya yang ketiga, yaitu sisi buruknya ini akan membunuh Suli. Di sini itu merupakan sebuah petunjuk atau clue yang sudah diberitahukan oleh Suli kepada kita semua
bahwa suatu saat nanti, secara tiba-tiba, di tengah kedamaian dan ketenangan yang ia rasakan, akan ada masanya si April ini untuk datang dan membunuh dirinya. It's so creepy banget. Jujur, pasti banyak dari kita yang menganggap bahwa ini hanyalah scene semata. Tapi bagi seorang seniman, semua itu punya arti dan makna. Dan scene tadi itu sebenarnya menjadi clue bahwa di sini, Sully telah dibunuh oleh sisi jahat yang ada dalam dirinya. Dan dapat kalian lihat pada akhir, ia keluar dari penjara bawah tanah lagi. Ini menandakan bahwa ia telah selesai dan waktunya untuk menghilang. Layaknya lilin yang sudah habis sungguhnya dan tak meninggalkan seberkas cahaya lagi. And the last scene, Sully meniup lilinnya. Ia berharap agar keinginannya untuk mendapatkan kehangatan, dicintai oleh orang, serta merasakan kedamaian dapat terjadi pada hidupnya. Kalian dapat lihat ada balon bertuliskan I love you. Itu melambangkan bahwa Sully mencintai dirinya sendiri, gak peduli orang berkata apa, gak peduli betapa anehnya dia, dia tetap mencintai dirinya sendiri. Dan lagi-lagi di sini ia mengungkapkan sesuatu, dan kita lihat apa yang ia katakan. Sekarang aku mengerti dia, dia hanya ingin mengucapkan hai, aku merasa mereka telah menghilang. Bukankah lebih baik bagi semua orang untuk menghilang? Kalian tahu apa makna dari kata-kata ini? Sebenarnya di sini Sully mengatakan atau membicarakan dirinya sendiri. Sekarang ia mengerti dan mencintai dirinya sendiri. Ia tahu bahwa dirinya bukanlah orang yang aneh dan gak pantas untuk dijatuhi dan ditakuti oleh semua orang. Karena ia gak akan menyakiti siapapun. Ia hanya ingin menyapa dan hidup bersama dengan kita semua. Dan ia bilang lagi bahwa mereka telah menghilang. Di sini ia mengatakan mereka. Mereka yang dimaksud adalah ia bersama dengan tiga kepribadiannya yang telah menghilang. Dan bukankah dengan menghilangnya mereka itu akan menjadi kebaikan untuk semua orang? Oh my god, aku benar-benar merinding banget sekarang. Dan kalau aku baperan, pasti aku langsung nangis, langsung keluar air matanya. Jadi Sully benar-benar telah menghilang. Dan dengan menghilangnya Sully, bukankah itu adalah kebaikan untuk kalian para haters? They was so sad. Apa yang dapat aku simpulkan dari lagu beserta scene ini adalah para haters membuat Sully merasakan yang namanya depresi. Dan akibat hal ini muncullah gangguan dissociative disorder atau kepribadian ganda yang hidup dalam dirinya. Lewat lagu ini ia menceritakan bahwa ia sangat takut, bingung, ingin bersembunyi, merasa dirinya aneh, dan ia telah kehilangan jati dirinya. Ia merasa bahwa ia sangatlah mengerikan banget sehingga ia dijauhi dan terus dihukum oleh orang-orang setiap harinya. Dia merasa bahwa hal ini harus berakhir. Ia bersama dengan tiga kepribadiannya ini harus menghilang sehingga akan memberikan kebaikan untuk semua orang alias para haters yang selama ini membencinya. Oke, Cingendul, itu adalah pembahasan untuk teori dari Sully Goblin. Aku mohon maaf banget kalau aku ada kekurangan dalam penyampaian. Mungkin kata-kataku banyak yang nggak dapat kalian ngerti. Aku mohon maaf banget karena sekarang kondisi dari aku emang lagi nggak fit-fit banget. I'm so sorry banget. Terima kasih juga untuk kalian telah menonton video aku. Kita ketemu di video berikutnya. See you next time. Goodbye. Nah, yogi mendeh. Memacu saat. Allahu Akbar, tolong ya Allah.